jumpa lagi di Hamid Channel ya, di mana channel ini selalu menayangkan informasi, hiburan, edukasi, tutorial, dan vlog ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan dilimpahkan rezekinya ya Om ya dan Tante. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel ini ya. Dan yang sudah order ataupun repeat order kecubung ataupun intan berlian di channel ini, tak luput saya mengucapkan terima kasih ya, sudah memilih channel ini sebagai favorit Om dan Tante. Untuk yang baru mampir di channel ini, terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi, like, comment, subscribe, dan selalu mengaktifkan klik lonceng untuk video selanjutnya dari channel ini ya. Kali ini saya ingin menayangkan kecubung ungu ya. Pada tayangan ini, nampak dalam video dan foto adalah kecubung ungu tricolor ataupun bisa dikatakan kecubung bentol ya, dengan dibalut ataupun dengan diikat ring perak tebal ya. Pasti bertanya ya, ya ini adalah model ring padang yang ciri khas ikat peraknya dari Ketapang, Kalimantan Barat ya. Bentuknya pun sangat unik ya. Kita kesampingkan dulu untuk ringnya dulu ya. Karakter batu kecubung ungu bentol ini, dia dimensi estimasi 23, 17 dan tingginya 14 ya. Untuk kebersihan batunya sendiri, ini masih ada inklusi tipis ya, tapi tidak nampak dari permukaan batu ataupun dari bawah ya. Jika di center baru terlihat ya untuk inklusinya. Video ini sengaja saya putar-putar agar kita sama-sama dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari batu kecubung ini ya. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita saksikan tayangan ini hingga selesai Om ya. Subscribe, klik lonceng untuk video selanjutnya Om ya. Salam hangat selalu dari